Bismillahirrahmanirrahim. Konfigurasi elektron atom X pada keadaan tereksitasi adalah Na 3S2 3P2 4S1 3D1. Nah, kalau ada seperti ini berarti menggunakan penyingkatan dengan golongan 8A. Oke, lihat di sini 3S2 3P2 4S1 harusnya P ini maksimalnya 6. Harusnya dimaksimalkan dulu 6. Nah, ketika ada kondisi yang seperti ini yang disebut dengan elektron tereksitasi. Elektron tersebut keluar dari kulitnya. Harusnya ada di kulit ketiga dengan subkulit P, tapi dia keluar, tereksitasi namanya, ya. Konfigurasi elektron pada keadaan dasar adalah, nah, berarti keadaan dasarnya Na 3S2 3P 1 tambah 1 2. Harusnya ini masih milik sini. Berarti 3P 4. Jawabannya B. Lanjut, kelimpahan dua isotop atom Y adalah 30 dan 70% dengan massa berturut-turut 18 SMA dan 20 SMA. SMA kepanjangannya dari satuan massa atom. Jika atom Y dapat membentuk senyawa CaY2, ARCa 40, maka MR dari CaY2 adalah kelimpahan dua isotop. Isotop, nomor atom sama, massa berbeda. Ini kita bisa mencari ya, AR rata-ratanya. AR rata-rata dari si Y. Bagaimana caranya? Persentase dikali dengan SMA. 30 dikali 18 ditambah 70 dikali dengan 20 dibagi 100%. 100 ya persen. Sama dengan 18 kali 3, 54, 540, 7 kali 2, 14, 1400. Dapat jawabannya 1940 dibagi 100, jadi 19,4. Nah, ini untuk AR-nya. Pertanyaannya MR. MR CaY2. Berarti 1 atom Ca dikali dengan AR Ca ditambah 2 atom Y dikali AR Y sama dengan AR Ca 40 ya, di soal ada 40 ditambah 2 dikali AR Y. Ini AR Y-nya 19,4. AR rata-rata Y. Maka 2 dikali 19,4. 40 ditambah 2 dikali 19,4. Jawabannya adalah 78,8. Lanjut nomor 3. Molekul dengan perbedaan keelektronegatifan yang paling besar antar atom-atomnya adalah, kita punya konsep keelektronegatifan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, kalau lihat option di sini, ini golongan 7 semua. Maka kita bisa menuliskan dulu unsur di golongan 7. F, Cl, Br, I, At. Nah, untuk melihat mana sih yang memiliki perbedaan keelektronegatifan paling besar, berarti jaraknya harus jauh supaya perbedaannya besar. Gitu kan ya. I Cl 5. I di sini, Cl di sini. Nah. Kemudian I Br 3. I-nya di sini. Br-nya di sini. Kemudian lihat jaraknya deh. I Cl sama I Br masih jauhan I Cl. Kemudian Br Cl 3.
Br-nya di sini, Cl-nya di sini. Kemudian FBr5. Nah, FBr5 lumayan jauh jaraknya nih. F-nya di sini, Br-nya di sini. Sama, 3 juga ya, FBr5. Yang terakhir, IF5. Nah, IF5, I-nya di sini, F-nya atas. Lihat jaraknya, 1, 2, 3, 4. Berarti kan jaraknya lebih jauh, paling jauh nih jaraknya. Semakin panjang jaraknya, maka semakin besar keelektronegatifannya. Jawabannya E.